Radikal dan radikalisme. Dua istilah yang akrab sejak beberapa tahun terakhir. Dua istilah ini selalu saja dikait-kaitkan dengan aksi-aksi kekerasan. Kini ketika pemuda di seluruh Indonesia memperingati kelahiran Sumpah Pemuda, serentak di 34 provinsi melakukan aksi kebangsaan melawan radikalisme. Apa sebenarnya radikal dan radikalisme itu? Serta bagaimana kekinian pemuda Indonesia? Inilah laporan khas redaksi Palu TV minggu ini. Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin radix atau radicis. Menurut The Concise Oxford Dictionary terbitan tahun 1987, berarti akar, sumber, atau asal mula. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan tahun 1990, radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Sementara radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua cetakan Balai Pustaka tahun 1995 didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ensiklopedia online Wikipedia membuat definisi yang lebih spesifik. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Orang melakukan tindakan radikal itu biasanya orang yang memang otaknya sudah terpengaruh. Apakah dengan cara sistem cuci otak yang dengan melalui doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman yang keliru, atau bahkan otaknya yang dipengaruhi oleh zat-zat narkoba. Sehingga cara berpikirnya pun sudah berpikir yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dia melakukan radikal karena pikiran sehatnya sudah tidak berfungsi. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, muncul wacana strategi deradikalisasi, yaitu upaya untuk memutus mata rantai radikalisme yang berangkat dari asumsi pemicu terorisme adalah radikalisme. Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan tersebut. Di tahun 2011, tepatnya 9 Mei 2011, Litbang Kompas mengadakan dialog tentang jalan memupus radikalisme, mengadakan jajak pendapat dengan mengajukan pertanyaan, menurut Anda, hal apa yang paling mendorong berkembangnya radikal bernuansa agama di Indonesia? Hasilnya, pertama, lemahnya penegakan hukum mencapai 28%. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan lapangan kerja mencapai 25,2%. Ketiga, lemahnya pemahaman ideologi Pancasila mencapai 14,6%. Keempat, kurangnya dialog antar umat beragama mencapai 13,9%. Kelima, kurangnya pemahaman agama mencapai 4,9%. Keenam, ketidakpuasan terhadap pemerintah mencapai 2,3%. Ketujuh, kesenjangan ekonomi mencapai 1,6%. Kedelapan, alasan lainnya mencapai 3,1%. Dan kesembilan, tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 6,4%. Di era sekarang, informasi yang dengan mudah diperoleh melalui sejumlah media komunikasi, melalui perangkat komunikasi yang murah, fenomena hate speech atau ujaran kebencian menjadi tidak terbendung. Dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang membahayakan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 mulai memudar.
Inilah yang menyebabkan radikalisme tumbuh subur. ...28 Oktober 1928, sejumlah perwakilan pemuda dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras menyatakan tekad bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Inilah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Tekad ini seakan menjadi relevan kembali untuk diingatkan setelah 89 tahun diucapkan. Radikalisme dilihat sebagai ancaman serius karena tergerusnya wawasan kebangsaan. Penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan para pemuda Indonesia menjadi hal yang tidak bisa ditunda-tunda.